Yo guys, welcome back to my channel, di channel MVG Chan kan cuy. Nah oke, buat kalian yang nonton video ini, selamat siang, selamat pagi, dan selamat sore, dan selamat malam buat yang nonton video ini gitu ya. Udah, terima kasih banget yang udah nonton video ini gitu ya. Jadi di sini Vicky mau nge-review motor Vicky gitu ya. Banyak yang suruh nge-review motor Vicky gitu ya, disuruh review-review buat tahu harganya mungkin, atau mungkin mau niru, oke lah. Dan di sini ya, sebelum masuk ke videonya, kalian tuh bisa klik dulu tombol subscribe dan like and share ke teman-teman kalian semua, agar teman-teman kalian semua tahu gitu ya cuy ya. Nah di sini motor Vicky tuh nggak bagus-bagus banget gitu ya guys ya, jadi ya cuma penampilan doang gitu yang seperti ini gitu ya guys ya. Cocok buat ditiru ya kalian tiru, kalau nggak cocok ya nggak apa-apa, nggak ditiru gitu ya guys ya. Oke okay. Nah oke okay, cuy ya, dan di sini motornya udah ada di depan Vicky gitu ya. Mohon maaf kalau ada suara berisik atau ya gitulah ya guys ya, ini namanya aja di kampung gitulah, jadi ya begitulah berisik. Kalau ada pemandangan yang tidak enak gitu ya, mohon maaf gitulah ya. Nah di sini motornya ya seperti ini ya cuy ya, tampilannya tuh ya. Vicky liatin dulu sekitar motornya ya. Nah tuh di sini tuh kalau Vicky lihat-lihat di YouTube, nge-review di YouTube ya, Vicky lihat kalau style kayak gini tuh katanya kalau style racing cuy ya. Nggak tahu juga sih style apa ini ya gitu ya. Oke, nah di sini kita mulai dari atas dulu cuy ya, dari atas dulu. Oke, nah. Di sini tuh ada spion karbon punya Honda, spion karbon punya Honda, terus pakai merek Kakra, terus punya Honda. Jadi di sini tuh kenapa bisa dipakai ke Yamaha ya di motor NMAX, jadi di sini karena ada pangkon cuy ya, di sini ada pangkon. Aslinya nggak bisa dipakai kalau nggak ada panggonnya. Di sini Vicky bawaan dari motor NMAX-nya cuy ya, pangkon ya. Nah gitu, harganya di sini sekitaran murah lah ya buat pelajar. Harganya tuh sekitar 70-60an gitu ya, segitulah ya. Dua satu set ya. Nah oke okay, kita dari ini, dari handle rem masih ori ya, bawaan motor NMAX ori, tapi di sini Vicky udah poles sebagian sininya doang cuy ya, tuh di sininya doang tuh, sampai sini doang Vicky buka, terus Vicky poles ya bagian sini tuh ya. Nggak pakai budget lah ya, nggak pakai budget. Mungkin kalian beli batu hijau atau auto sul, terus kalian gosok-gosok ya seperti inilah ya, sekitaran berapa lah, sekitaran 30.000. dan di sini ada apa nih namanya, gas itu ya, gas sepeda motor. Di sini tuh harganya murah, di sini Vicky pakai merek apa nih, Agras ya, pakai Agras itu harganya sekitaran 35. Dan di sini tuh Vicky udah potong ya guys ya, nggak sesuai gitu cuy ya, nggak bisa masuk semua gitu tuh, nggak bisa masuk semua ya, jadi di sini Vicky potong gitulah ya. Oke okay. Nah ini bagian di atas, mari kita ke depan cuy. Nah dari kaca depan ini masih standar ya, masih standar bawaan, cuma ada stiker pemanis doang gitu ya guys ya, ya biar lebih manis gitu cuy ya. Nah oke okay guys ya, di sini lampu masih standar, tapi udah ada variasi ya, lampu kedip-kedip. Oke okay, kita lihat dulu ya, kita hidupin ya. Ya tuh, nah lampu bagian sini dan sini tuh sekitaran 12 ribuan ya, belinya 12 ribu. Jadi cuma 25.000 ya guys ya, 25.000. Nah, buat lampu sen di sini, lampu sen sekitaran sama ongkirnya ya. Kan di sini Vicky belinya online shop. Di sini sama ongkirnya tuh sekitaran 200 atau 250 lah, sekitaran itu.
seperti ini kalau di lampu sen ya guys ya, kita hidupin. Nah tuh ya, jadi keren cuy motor kalian gitu ya. Nah tuh, nah oke. Nah bagian kaki nih, bagian kaki ya, bawah di bagian kaki. Nah di sini tuh Vicky nggak beli ya, di sini ada punya temen disuruh pakai, soalnya nggak kepake. Dari shock masih standar bawaan dari motor Nmax. Di sini kaliper masih standar ori punya Nmax. Dan di sini, nah nih bagian kaki nih ya, dari tromol dulu, tromol merek VND udah copot ya mereknya tuh. Di sini Vicky tuh belinya depan belakang sekitaran 1.100.000, belinya online ya guys, sama ongkirnya itu semua ada ya. Dan ini Ruji pakai merek TDR, pakai TDR yang biasa yang chrome, itu cuma 65.000 sekitaran segitu ya, 65 sama 60.000. dan di sini piringan masih standar ori ya. Terus pelek pakai Rossi ukuran 140 ya guys ya, 140. Terus ban pakai Primex yang 01 SK01 ya, pakai ukuran tuh, pakai ukuran kelihatan nggak, pakai ukuran 60/80 ring 17. Jadi gak seru ya guys ya buat ke spakbor depan tuh, satunya nggak kepasang guys, satunya kepasang. Nah oke, pelek ya, pelek di depan tuh harganya 160 ya, 160. Terus ban Primex sekitaran ukuran 60/80 sekitaran 100 ribuan lah ya. Yang di dalam tuh pakai swallow ya guys ya. Dan di sini inilah ya spakbor-spakbornya tuh Vicky buka semua ya, ya Vicky buka-buka semua biar kelihatan state racing gitulah ya. kalau kata di YouTube ya bilangnya state racing gitu ya cuy ya. Oke, bagian lampu belakang, bagian belakang ya masih sama ya guys ya, masih sama yang di belakang tuh standar semua. Dan di sini lampu di belakang cuma ada lampu variasi ya, kedip-kedip doang, kita hidupin dulu tuh ya, cuma kedip-kedip doang. Ini harganya 15.000 guys ya, cuma 15.000 cuy. Ini buat pelajar cocok banget sih ya, bikin motor kalian keren gitulah ya. Oke, nah di sini shock masih standar ya, masih standar ori Nmax 2019 atau 18 lupa ya. Dan di sini balik lagi tromol ya, tromol depan belakang 1.100.000 dan merek VND ya tuh, merek VND. Terus Ruji 60.000, 65.000 segitulah sekitaran itu ya, merek TDR. Terus pelek Rossi warna gold sekitaran 160 juga, 160 juga ukuran 160. Dan ban Primex ya sama SK01 ukuran tuh ya, ukuran 70/80 ring 17 SK01 yang harganya tuh sekitaran 120 ribuan ya, harganya sekitaran segitu. Ini gak seru ya guys ya, bukan gak seru sih ya, ini natap nggak bisa pakai standar tengah cuy tuh, ini gak seru. Standar ke mesin itu sekitaran kurang 2 mili lah ya, 2 mili sekitaran 2 mili terus natap ke mesin. Kalau ini standar tengah tuh kalau nggak dipakai doang gitu bisa dipakai standar tengahnya ya cuy ya. Aduh susah banget namanya cuy, standar tengah ya. Ini nggak bisa kepake kalau lagi jalan, kalau cuma diem gini bisa dipakai, tapi harus diganjel batu cuy ya, udah kayak kontes pakai itu ya, pakai apa namanya, aduh lupa guys. Nah di sini tuh knalpot banyak yang nanya juga, ini kenapa kok bisa ini ya dilap gini. Vicky tuh poles dulu ya, Vicky poles, ini bahannya dari besi bukan aluminium. Kalau aluminium tuh bisa blue emon ya guys ya, bisa blue emon gitu ya, kalau udah dipoles terus pakai 5 menit itu bisa blue emon. Oke,
Ya. Oh iya, di sini lupa Vicky. Ini di Scotland sekitaran 30 mungkinnya 30-20 ribu ya, nggak tahu buat kalian yang sudah Scotland lah sekitaran segitu lah ya. Di sini ada sedikit stiker orang ngintip, terus ada tangan di sana tuh. Nah tuh ada tangan di sana ya, itu semua sama depan nih, sama depan itu sekitaran 10 ribuan ya gitu ya, murah lah nih. Ya itu ya guys ya, dari segi motor Vicky ya aslinya nggak seberapa banyak diubah ya cuy ya, cuma bagian kaki doang yang banyak dirubah sama bagian setir itu banyak yang dirubah, tapi kalau yang lain nggak lah, nggak ada lah ya. Ini cuma bagi buat pelajar ya, buat yang motornya pengen ganteng bagian pelajar, jadi bisalah niru ini ya. Nggak semua bilang ganteng ya cuy ya, tapi bagi buat pelajar lah cukup lah gitu ya. Nah oke guys ya, ini Vicky mau lanjut modif motor NMAX ini. Nanti kalian tungguin terus apa namanya part-part episode-episodenya motor Vicky. Setiap Vicky ganti apa ada yang ganti gitu ya. Gimana sih ngomongnya? Nah kalau Vicky mau tambah apa aja di motor ini pasti Vicky bikin kontennya gitu ya cuy ya. Nah oke guys ya, segitu aja motor dari Vicky gitu ya. Mohon maaf jalok kalau motornya nggak sempurna, nggak seberapa sempurna gitu ya cuy ya. Nah itu ya, oke guys ya. Oke, jika kalian lebih detailnya atau lebih kurang puas dari penjelasan Vicky, kalian bisa follow IG Vicky dan tanya-tanya ke Vicky, DM Instagram Vicky gitu ya. Nanti insya Allah Vicky respon lah, santai cuy. Nah oke guys, segitu doang dari video Vicky. Mohon maaf jika ada kesalahan dari video Vicky, dari ucapan Vicky. Oke guys, jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share untuk mensupport channel yang Vicky Chan, untuk membantu ke 10.000 subscriber di tahun ini gitu lah ya. Support, bantu support lah ya. Oke guys, next video, bye bye.